Okay, projek tahun 2022 kita akan untuk rumah ni, kita akan bina baru lah. Okay, ini barang-barang yang kita pindah sementara kat sini. Ini ruang tamu. Okay, ini ada bilik. Bilik kecil. Berdinding batang bertam. Rumah ni atas kayu. Atas ni ada satu lagi ruang. Okay, ini bilik nombor 2. Ukuran 8x8 lah. Dia orang tak lari nak jumpa lah. Tapi kalau dia kasi ni, dia orang nak nyalakan. Ini bahagian dapur. Kita pergi yang belah kanan dulu. Okay. Ni ruangan dapur. Ni sinki. Ada dua sinki. Okay, ini ada satu lagi ruangan. Depan tu ada bilik. Bilik nombor 3 lah, lebih kurang. Pun lebih kurang sama. 8x8. Dan sini ada satu bilik air. Bilik air je. Bolehlah untuk mandi. Dan ni pun ada bilik air lagi. Bilik air juga. Berkolah. Dia ada kolah. Dan ni dia access ke pintu belakang. Ada store lagi. Ni jamban luar. Jamban luar ada 2 jamban luar. Tu ni kayu. Ni batu sini. Ni jamban. Jamban duduk. Okay, belakang ni. Okay, ni satu lagi bilik. Ini bilik keempat lah. Memang gelap. Dan ada tangga ni. Ni rumah atas ni. Ni ada tangga. Atas ni pun ada 2 bilik. Ada bilik kelima sini. Ni bumbung. Metal deck. Ni siang ni memang terasa panas ni. Bahang dia terasa. Okay. Bilik kelima. Okay. Ni bilik keenam. Memang dah tak guna atas ni. Ni kotak DB dia ada kat sini. Untuk suluhan. Ni pandangan daripada atas. Ok,
Okay, ni bilik 7. Bilik ke-7. Ni bilik air lagi. Ada kolah agak. Gelap sikit. Okay. Ini bilik ke-8. Ini bilik ke-8. Ni ada satu lagi ruangan yang besar agak. Ruang tamu. Ni besar. Ni hampir lebih kurang 30 lah. 30 kali 10 lah panjang lah, luas. Dan ni lah bilik ke-9. Bilik yang ke-9. Lebih kurang lah 8 kali 8 lah. Tingkap. Dan di sini pun ada satu bilik air. Maksudnya dalam rumah ni ada 3 bilik air. Ni bilik air berkolah. Dia gabung, ada 2. Tandas duduk dan tandas cangkung. Digabungkan. Lantai jubin. Okay, sini atap asbestos, ada ceiling.